Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal main Sakura Skill Simulator. Aku denger-denger sudah update nih guys. Nah yaudah guys, kita langsung cus. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi update-nya adalah banyak kostum baru. Nah, kebetulan sudah aku pakai guys. Jadi kostumnya ada ini, dan ini. Sama juga untuk little boy, little girl, dan juga untuk boy. Cat butlernya pun juga semakin banyak loh guys ekspresinya. Jadi hari ini aku bakal mau coba pakai kostum ini deh. Iya, lucu banget. Dan yuk kita masuk. Jadi hari ini aku mau ngapain? Iya, tentu saja yang pastinya bolos dulu guys. Kenapa? Soalnya aku nemuin arena stumble guys yang keren banget. Aku mau ajak teman-temanku buat temenin aku. Eh guys, ayo ikutan main. Jangan masuk kelas dulu. Ayo sini ikut aku ya. Ryuji, Takeo, semuanya saja. Iya, yang mau mainan sini ikut aku semuanya ya. Yuk. Oke teman-teman, sudah siap untuk bersenang-senang hari ini? Jadi arena stumble guysnya itu deket banget sih. Tuh, lihat tuh nggak guys? Tinggi banget ya. Permisi, kita mau lewat. Waduh, ketubruk dong. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba beberapa arena dari stumble guys, guys. Jadi hari ini kita akan mencoba beberapa arena dari stumble guys. Iya, kira-kira apakah teman-temanku ini jago? Apakah mereka tuh bisa menang dari aku? Let's go. Kita naik dulu, naik tangga. Ayo coba naik dulu guys, bisa naik nggak? Ikutin aku. Ayo guys. Aduh, seperti biasa guys, mereka tuh takut-takut. Ayo sini, naik. Naik guys, jangan bengong. Oke, setelah aku kasih dorongan dan juga motivasi guys, akhirnya mereka semua di sini mau naik ya. Dan itu kenapa kok sudah ada yang mulai duluan? Aku belum selesai menjelaskan peraturannya, oke? Jadi cara mainnya tuh gampang banget ya. Siapa di sini yang bisa melewati rintangan ini tanpa jatuh? Iya, akan aku kasih hadiah. Oke teman-teman, gampang banget kan? Siap dong. Oke, let's go kawan-kawan. Waduh, sudah ada satu korban guys. Ayo guys, maju dong. Waduh, mereka jadi korban satu persatu guys. Ayo teman-teman, ya semangat. Waduh, aduh, jangan menghalangi jalanku ya teman-teman. Iya, tolong. Iya, Ayo guys. Aku lewat sini deh, kalian lewat mana terserah. Aku lewat sini. Iya, lewatin bola-bolanya. Iya, gimana teman-temanku. Waduh. Guys, teman-teman, kalian nggak apa-apa? Kalian nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa guys, mereka nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, yuk kita lanjutkan. Ayo teman-teman. Iya, waduh, ini makin banyak nih teman-teman, hati-hati ya. Kita lewat sini. Iya, kalau ini sih lewat sini. Dan, aduh, waduh, pelan-pelan. Ya, dan finish. Mari kita lihat teman-teman kita guys. Waduh, mereka lompat satu persatu. Waduh, ada yang jatuh. Waduh, ya sepertinya kesalahan ya guys mengajak mereka main stumble guys seperti ini. Iya, mereka tidak jago sama sekali. Hey, bukan di situ finishnya. Aduh. Oke, ronde pertama tidak ada yang lolos guys, lihat tuh ya. Dan dia masih terlempar-lempar guys. Iya. Oke, kita pindah ke ronde selanjutnya saja ya. Oke, selamat datang di ronde kedua. Jadi nama map ini adalah Jungle Roll guys. Tahu kan Jungle Roll tuh apa? Itu loh guys, ya licin-licin itu ada lumpur-lumpurnya. Oke teman-teman, jadi peraturannya masih sama ya. Kalian tuh harus sampai ke garis finish tanpa jatuh. Oke? Siap? Oke, let's go. Ini bahkan sudah ada yang mulai duluan ya, menghalangi jalanku pula. Hup. Oke, ayo guys, jangan bengong aja. Guys, gerak guys. Nah, gitu dong. Let's go. Hup. Oh, itu bisa gerak-gerak nggak ya guys? Kita coba. Ah, yang ini nggak bisa. Itu guys, nggak bisa menggelundung ya. Biasanya di stumble guys itu aku suka ini guys, menggelundung. Oke. Tenang. Iya, masih gampang. Oke, teman-temanku gimana? Masih bisa? Sudah ada yang jatuh. Kemana teman-temanmu yang lain?
Tadi kayaknya rame deh guys. Wah, sisa satu nih dong ya. Ayo semangat. Semangat ya. Semangat dong. Ayo sini, sini, sini. Dan dia menghilang guys. Mereka jatuh kemana sih? Wah, kecewa aku sama teman-temanku guys. Ternyata mereka ini gak ada yang jago main stumble guys ya. Hip, hop, hop. Dan rintangan terakhir. Mantap, sudah selesai. Lagi-lagi aku ke garis finish sendirian. Nah itu ada satu di depan. Ayo tinggal lompat. Hey, ayo tinggal lompat loh. Ayo sini. Hey, loh, salah jalan, salah jalan. Sini, 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 sini. Di sini. Aduh ya sudah deh guys. Sini, ayo gandengan sama aku. Nah, sini ku ajarin ya. Jadi cara lompat itu seperti ini. Nah, gitu kan enak. Tuh, kita finish bersama guys. Mau seperti apa lagi ya? Teman-temanku ini nggak bisa lompat semuanya ya. Sekarang kita pindah ke arena ketiga dari Stumble guys. Gimana teman-teman, seru nggak? Nggak seru ya? Soalnya kayak semua pada jatuh sih. Aduh, makanya hati-hati. Jatuh mulu kalian. Ini adalah ronde terakhir teman-teman. Iya, jadi ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk mendapatkan uang jajan dari Fanny Chandra. Mengerti teman-teman? Peraturannya masih sama dan simple ya. Pokoknya, lewati aja rintangannya. Oke? Okay? Let's go. Ini adalah pivot push teman-teman. Yuk, 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 lewat sini. Tuh guys, masa aku sampai ngajarin mereka ya? Enak banget ya mereka. Dari sini guys, kita lompat. Tuh, bisa lompat gak kalian? Hey, lompat. Lompat sini, sini, sini. Ya, sini guys, sini, sini, sini. Ya ampun, kalian gak ngerti cara lompat. Aduh, perlu ku gandeng satu-satu kah? Iya, akhirnya setelah aku gandeng satu-satu, mereka bisa sampai ke stage ini guys. Nah, stage yang satu ini tuh terlihat berbahaya ya, lihat itu. Waduh teman-teman, aku rasa ini terlalu berbahaya buat kalian ya. Gimana? Masih mau coba jalanin? Mau? Oh iya, siap. Apapun demi uang jajan ya. Ayo, ayo, coba, coba, ayo, coba. Ayo guys, let's go. Langsung lompat. Waduh, aku terpental. No, no, gak apa-apa, masih ada jetpack. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk kita ulangi lagi. Let's go, let's go, lari langsung. Langsung guys, waduh, terpental lagi. Jago loh guys, teman-temanku. Wow, kok bisa ya? Mereka tuh lebih jago dari aku. Aku heran loh kadang-kadang guys. Oke, yuk kita gantian ke ronde selanjutnya. Ronde pink. Let's go guys. Ayo, ayo tunjukkan kalau kalian tuh lebih jago daripada aku ya. Gimana? Kena gak tuh? Ternyata yang tadi tuh mereka beruntung aja guys. Iya. Gimana teman-teman? Menyerah? Gak mau uang jajan? Iya, sepertinya lagi-lagi aku kesini sendirian. Iya guys, itu dia 3 arena stumble guys. Sekarang aku mau coba tunjukin props ID-nya ke kalian semua. Biar kalian tuh juga bisa cobain. Ini adalah ID map stumble guys yang pertama. Silahkan dicatat guys. Kalau ini adalah map stumble guys yang kedua, yang jungle roll. Dan ini adalah arena stumble guys yang terakhir ya, ini guys. Gimana? Sudah? Wah teman-teman, aku kecewa sama kalian semua. Ternyata nggak ada yang berhasil. Tapi gimana guys menurut kalian? Mapnya seru nggak? Kalau menurutku sih seru banget mapnya. Dan kreatif banget. Bahas stumble guys? Sudah. Sekarang aku mau bahas dikit soal update terbarunya guys. Jadi sekarang ada mata baru. Aku bisa buat mataku jadi putih seperti ini guys. Tuh, aku jadi hantu ya ini. Serem gak sih? Kalau menurutku lucu ya. Dan ada gigi seperti ini. Ih gitu guys. Ih gitu. Nah, kelihatan gak guys? Putih-putih begini, mungkin gak kelihatan ya. Iya, pokoknya update terbarunya tuh sekarang kita bisa ubah-ubah mata, gigi. Kalau Cat Butler lebih banyak lagi guys. Matanya tuh pilihannya banyak banget, cobain sendiri aja ya. Jadi menurut kalian gimana guys soal map stumble guys dan juga soal update terbaru dari Sakura? Kalau aku sih suka. Oke, sekian guys videoku mereview update terbaru dan juga main stumble guys beserta bagi-baginya props ID-nya. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa ya diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye.